Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haruswan Daru, Ketua DPP PKS Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini diterima oleh Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Haji Ahmad Fahmi, di rumah dinas beliau. Dan kami sama-sama sarapan pagi. Dan saya berharap mudah-mudahan Pak Wali Kota Sukabumi, Pak Ahmad Fahmi, yang merupakan salah seorang kader terbaik PKS Kota Sukabumi, dapat diberikan senantiasa kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk melaksanakan amanah sebagai Wali Kota Sukabumi. Mudah-mudahan bisa mensejahterakan warga Kota Sukabumi sehingga mereka bisa merasakan keberhasilan seorang kader PKS yang menjadi Wali Kota di Kota Sukabumi. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menerima saya di kediaman. Mudah-mudahan kapan-kapan Kang Fahmi bisa main juga ke DPW di Jawa Barat, insya Allah. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Haru kehadirannya ke Kota Sukabumi. Dan tentunya saya bersyukur hari ini beliau berkunjung kepada saya dan juga warga Kota Sukabumi. Dan apa yang menjadi pesan-pesan beliau kepada saya khususnya, insya Allah akan kami laksanakan. Dan kami mohon doa dari seluruh kader, seluruh warga masyarakat, sehingga keberadaan kami mampu memberikan kebermanfaatan yang maksimal kepada warga masyarakat yang tercinta. Hatur nuhun sekali lagi Pak Haru, kembali di Antos di Kota Sukabumi. Tunhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.